Dari seluruh yang divaksin di DPR ini, tadi saya sebutkan ya unsur tenaga ahli, kemudian pengamanan dalam, kemudian tenaga cleaning, petugas-petugas kebersihan, petugas taman, pengemudi, termasuk ASN dan keluarganya, jumlah keseluruhannya itu berkisar hampir 12.000 keseluruhannya. 12.000. Jadi kalau kami bisa melakukan per hari itu sekitar 1.000 sampai 1.500, kami berharap itu bisa selesai sebelum 2 minggu. Karena nanti pada fase kedua, pada fase boosternya itu, di minggu kedua itu sudah harus masuk ke tahap kedua sebelum 14 hari. Kami sudah harus selesaikan. Nah, jadi gambarannya sebelum 14 hari itu sudah harus selesai semua. Per hari targetnya 1.000, namun memang tidak mudah. Di hari pertama kemarin itu banyak data yang belum diinjek, sehingga semua yang akan dilakukan vaksin itu diverifikasi dari awal lagi, namanya semua, apa alamat dan lain sebagainya, sehingga memakan waktu cukup lama. Di hari pertama dari target kami hari pertama itu nggak sampai 500, dari target kami 1.500. Hari kedua agak lumayan, itu sudah mencapai 1.200 yang divaksin. Nah, hari ketiga ini kami belum evaluasi karena masih berlangsung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.